Tim Satuan Reses Narkoba Polresta Mataram berhasil menangkap 3 orang pelaku tindak pidana penjualan pil trihek penidil dan meresahkan warga. Tertangkapnya pelaku berdasarkan informasi masyarakat bahwa di wilayahnya sering terjadi jual beli pil T-Rex tanpa izin dokter. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita barang bukti 27 tablet dan uang Rp232.000 diduga hasil penjualan pil tersebut. Inilah ketiga tersangka, di antaranya seorang nenek berinisial AM 60 tahun, DR 19 tahun, TR 26 tahun, warga Kota Mataram. Diringkus tim Satuan Reses Kriminal Narkoba Polresta Mataram karena nekat menjual pil tanpa izin edar di masa pandemi. Pelaku ditangkap karena laporan masyarakat lingkungan tempat tinggalnya yang resah dengan ulahnya karena kerap mengedarkan barang obat pil Trihex Penidil tanpa izin dokter kepada para pemuda di wilayah Mataram. Saat ditangkap, petugas mendapati 2 orang pelaku sedang menjual pil di depan pertokoan. Setelah itu dilakukan pengembangan dan didapati 1 orang lagi wanita parubaya di rumahnya tempat kedua pelaku membeli obat tersebut. Harga yang dijual per tablet sekitar Rp5.000. AKP Elias Erickson, Kasat Narkoba Polresta Mataram, mengatakan, jadi berdasarkan informasi masyarakat, tim berhasil mengamankan 3 tersangka, diantaranya seorang wanita parubaya yang menjual obat-obatan terlarang tidak ada izin edar. Kami Satres Narkoba Polresta Mataram berhasil mengamankan 3 orang pelaku, 2 orang perempuan, kedua orang laki-laki dan 1 orang perempuan, yang dimana 3 pelaku tersebut menjual atau mengedarkan obat-obatan yang harusnya tidak dijual bebas. Jadi di daerah Gomong kami berhasil mengamankan 27 paket medil dengan barang bukti uang Rp222.000. Atas perbuatannya, ketiga pelaku kini meringkuk di sel tahanan Polresta Mataram. Pelaku terancam dijerat pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Tim Get TV melaporkan.